Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai Tisa Lovers, welcome back to channel Tisa Update ya. Di kesempatan kali ini Bang Min hadir kembali pastinya bersama dengan kabar-kabar hangat dan terupdate spesial Alser Ahmad dan Katiara Andini. Namun sebelumnya jangan lupa untuk terus selalu keep support Bang Min dengan cara pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya terlebih dahulu nih, supaya channel ini terus berkembang dan Bang Min sendiri pastinya makin semangat dong menyajikan informasi hangat dan terbaru. Spesial couple teaser untuk kalian semua pastinya. Oke, yuk teaser lovers, kita cek nih apa saja info terbaru dan terhangat Alsa dan Kak Titi di kesempatan kali ini ya, check it out. Yang pertama ini kabar pembuka, kita awali dari updatean Instagram Tiara Andini TV. Di sini menampilkan beberapa buah gambar dan juga video. Dan gambar pertama diberikan keterangan curhat berkedok nonton konser intip momen Tiara Andini tampil di kota Yogyakarta. Tentu saja yang dibahas oleh Instagram Tiara Andini TV ini adalah perform dari Kak Tiara Andini di kota Yogyakarta nih Tisa Lovers. Di caption unggahannya juga di sini, Instagram Tiara Andini TV menambahkan, menurut kalian apa bedanya nonton Tiara langsung dan dengerin di streaming platform? Menurut aku emosinya, setuju atau enggak? Beberapa fancam di atas bisa dilihat betapa emosionalnya Tiara menyanyi isi pesan di setiap lagunya. Terima kasih Yogyakarta, karena kalian kita bisa merasakan juga kegalauan yang ada. Maksud dari curhat berkedok konser tersebut adalah semua pesan dari lagu-lagu hit-hits galau dari Kak Tiara Andini itu sampai semua kepada para penggemarnya ya teaser lovers. Dan juga kalian yang pengen melihat versi lengkapnya yang tidak bisa hadir di Yogyakarta, bisa langsung cek sendiri di official Instagramnya Mutiara Yogyakarta tuh teaser lovers, karena di situ untuk live perform dari Kak Tiara Andini masih tersimpan rapi. Jika yang tadi dari Yogyakarta ini hari ketiga hat-tricknya Kak Tiara Andini nih teaser lovers. Solo Batik Music Festival after konser di dalam backstage, di dalam ruang make up, Kak Tiara Andini sudah ditunggu oleh barisan fans dari Mutiara Surabaya yang hadir dan juga memberikan kejutan birthday, walaupun itu sudah lewat ya teaser lovers, di tanggal 23 September tadi. Di update oleh Instagram di Isis MGK nih, kita saksikan sama-sama yuk. This is MGK Mutiara garis keras menambahkan caption, oh jadi ini yang dimaksud kalau itu and Mutiara solo. Lalu Mutiara solo kembali merepost, sebenarnya masih ada lagi cuma desak-desakan jadi tidak memungkinkan. Dan inilah ya teaser lovers updatean utama di kesempatan kali ini nih. Video Content Creator Awards 2022 kategori Content Creator Satwa Terfavorit. Di tahun 2022 ini Aal Syad kembali menyabet untuk kategori Content Creator Satwa Terfavorit ya, walaupun saingannya cukup berat tuh, karena di situ ada Airpan Hakim ya teaser lovers, yang jumlah subscriber YouTube-nya dan juga view YouTube-nya selalu tinggi. Namun alhamdulillahnya Aal Syad bisa kembali terpilih. Itu semua tentu saja berkat kerja keras dan effort para fans.
Para warga bucin Tisar Lovers, sebagian mutiara tentunya ya mengambil bagian untuk memfoto Alsen di RCTI Plus dan pastinya AAI Alsen Amat Indonesia nih Tisar Lovers tidak mau ketinggalan pastinya dong mensupport All Out Alsen untuk konten kreator satwa terfavorit 2022 ini. Di caption unggahnya, Papa Shen menambahkan caption, "Yeay, alhamdulillah menang Video Content Creator Awards terfavorit kategori satwa 2022. Terima kasih banyak guys udah selalu voting dan support gue sampai bisa menang 2 kali. Makin semangat bikin konten-konten yang menarik, seru dan mengedukasi tentang satwa liarnya." Salam dari Selen, Esan, Jinora, Chester, Valkyrie, Ano, Naya, Rupi, Peko, Arkon, Cip-Cip, dan jajaran satwa di Bandung Wildlife Park. Tulis Alsen di caption unggahannya tersebut ya, Tisar Lovers, updatean spesial nih karena belum ada updatean mengingat semenjak Alsen mengangkat trofi untuk kategori konten kreator satwa terfavorit baru malam hari ini nih, Papa Shen memberikan updatean spesialnya tuh Tisar Lovers. Tidak sampai di situ saja, di kolom komentar, the one and only ayangnya sendiri Katiara Andini menuliskan komentar yang bikin auto meleot berjamaah nih Tisar Lovers. Di sini Kak Titi meninggalkan komentar, "Selamat ya sayang, bangga banget sama kamu." Tentu saja dengan emoticon love berwarna putih yang sudah menjadi ciri khas di antara couple Tisar kita nih Tisar Lovers. Min gemes, "Congratulations my honey, proud of you, AAI Alsen Amat Indonesia." Indonesia. Proud of you tulisnya. Lanjut kita bacakan komentar-komentar menarik yang dituliskan oleh para fans ya, tentu saja Tisar Lovers atas update spesial Alsen tersebut. Alsen X Tiara, congratulations ayangnya Titi, bangga sama kamu, maksud Bang Min. Alsen Amat Andini, congratulations Alsen Culture Amat, keep inspiring, keep humble and always be a good vibe ya. Tiara Andini TV, congratulations Kak, semoga semakin sayang sama satwa-satuanya. Teh Putri, proud, proud, proud. Dan T-shirt official, selamat Alsen, bangga banget sama Alsen. Congratulations Papa Seren for second trophy, very proud of you. Sekian saja dahulu untuk apa yang dapat Bang Min update di kesempatan kali ini. Dan untuk kalian semua jangan sampai ketinggalan dong update terhangat dan terbaru lainnya dari channel ini, channel Tisar Update. Jangan ragu untuk segera pencet tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya nih. Bang Min ucapkan terima kasih ya Tisar Lovers dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.